Baik, selanjutnya dari Amatullah di grup akhwat dua juga, Ustaz, manakah yang lebih utama dan harus didahulukan? Seseorang berusaha menabung dari sekarang untuk kebutuhan sekolah anaknya, sehingga ketika dirasa cukup, barulah dia menabung untuk ibadah haji atau umrah, Ustaz. itu bagus ya nggak ada masalah sih untuk tapi kadar uh, apa namanya uh, suara itu menabung pada hal-hal yang merupakan pendidikan anaknya itu pada kadar yang sewajarnya bukan kadar yang apa namanya misalnya dia berlebihan di dalam hal tersebut karena kalau berlebihan itu masih ada kewajiban, ada kewajiban dalam haji, kewajiban dalam umroh. Itu kewajiban namanya pada harta yang hendaknya kita persiapkan kalau kita memiliki kemampuan. Maka di pada hal yang uh, sesuai dengan kadarnya dan hal yang mengangkat kewajibannya di dalam mendidik anaknya, maka itu nggak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.